Oke, sekali lagi kami mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan pertama-tama yang terhormat, yang mulia Biku Sangha, juga yang kami hormati semua undangan di malam ini, juga tokoh-tokoh masyarakat kita, ya, selamat bergabung dengan kami dalam acara Dharma Santi Waisak yang ke-2567 BI tahun 2023 dengan tema menjaga moral, menjaga keluhuran bangsa. Ya, dan acara Dharma Santi Waisak ini diselenggarakan oleh Permabudi Provinsi Kepri yang didukung oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kepri, Bank Mandiri, Neo Supermarket, dan BPR DMS. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih. Iya, kita tahu ya, mungkin masyarakat Tanjung Pinang semuanya sudah tahu ya, Permabudi merupakan wadah komunikasi dari majelis-majelis agama Buddha di Kepri. Iya. Jadi antaranya yang katanya ada 10 ya. Iya, ini antaranya 10 sudah termasuk di Permabudi ya. Di antaranya ada Madya Kepri, iya. Yayasan Buddha Suci, Medi, MBI, Maga Budi, MNS BDI, Soka Gakai, Mapan Bumi, Tridharma, dan Gema Budi. Ya. Dan kita selalu merayakan Hari Waisak ya. Jadi Hari Waisak itu adalah peringatan tiga peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, pendiri agama Buddha, ya, mengenai kelahiran, pencerahan, dan parinibbana sang Buddha. Iya, ini bagi umat Buddha kayaknya semuanya pada udara tahu ya. Tapi kita mengucapkan sekali lagi, mungkin bagi yang masih baru ketemu dengan agama Buddha, mungkin masih belum begitu mengerti kenapa kita merayakan Hari Waisak. Nanti ada pesan Waisak dari tamu kita, nanti pasti lebih jelas lagi ya. Iya, tadi kupon kita sudah sampaikan, jadi ingat ya, masih banyak hadiah lagi. Dan satu lagi yang paling penting. Oh iya, lupa tadi. Mari kita sama-sama menjaga kebersihan di Kota Tanjung Pinang. Jadi bagi hadirin yang masuk di ruangan atau masuk di area sini atau yang di luar, kita minta sampah atau bekas-bekas minuman itu jangan dibuang sembarangan. Kita sudah sediain tong sampah. Jadi kita sama-sama menjaga kebersihan biar nanti acara sudah selesai, panitia lebih cepat kemas, dan besok akan beroperasi seperti biasa. Iya, bersih ya. Iya, tetap bersih ya. Baik, kita akan mulai acara Dharma Santi Waisak malam ini. Pertama-tama kita mempersilahkan seluruh tamu kita untuk berdiri karena kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. 来，我们有请所有的贵宾起立，我们一起来唱国歌 Indonesia Raya。 Jangan
Dipersilakan para undangan untuk duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Berikutnya adalah sebuah karya persembahan Sekapur Siri. Sekapur Siri dari Sekolah Minggu VGV. Iya.
Oke. Berikutnya, pembacaan ayat-ayat suci Dhammapada oleh Ibu Ami Setyaningsih. Pembacaan Kitab Suci Dhammapada. Pupawaga, Syair 50. Dan Buddhawaga, Syair 194. Janganlah memperhatikan kesalahan dan hal-hal yang telah dikerjakan atau belum dikerjakan oleh orang lain. Tetapi perhatikanlah apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan oleh diri sendiri. Pembabaran ajaran benar merupakan sebab kebahagiaan. Persatuan sangga merupakan sebab kebahagiaan. Dan usaha perjuangan mereka yang telah bersatu merupakan sebab kebahagiaan. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Swastiotu, Namo Buddhaya. Baik, berikutnya itu pembacaan doa yang akan dibawa oleh Yang Mulia Bante Gutadamo Mahathera. Kami persilakan dengan hormat. Ibu Bapak Sekretaris sekalian, utamanya yang memiliki keyakinan yang baik, kami mohon untuk berdoa sesuai dengan keyakinan, usaha dan kepercayaan masing-masing. Untuk Bapak Ibu Tuan Buddha sekalian, selamat malam. Namo Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Makhluk apapun yang terkumpul di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa, marilah bersama-sama menghormat pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Makhluk hidup apapun yang ada, yang goyah dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang ataupun yang besar, yang sedang, pendek, kecil, kurus ataupun yang gemuk, yang tampak ataupun yang tak tampak, yang berada jauh ataupun dekat, yang telah menjadi ataupun yang belum menjadi. Semoga mereka semua hidup bahagia. Semoga perayaan Trisuci Waisak 2567 2023 ini mendatangkan berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia berlangsung aman, damai, dan bahagia. Dengan harapan tak sepatutnya yang satu menipu yang lainnya, tidak menghina siapapun di mana juga, dan tak selayaknya karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Sujudku pada Sang Arahanta Samma Sambuddha, penemu kebajikan Maha Agung. Sujudku pada Dhammanan Utama yang telah dengan sempurna dibabarkan di dunia. Sujudku pada Maha Sangga yang bersila dan berpandangan murni, semoga mendatangkan kedamaian. Semoga kita semua berbahagia, bebas dari derita, bebas dari mendengki dan didengki, bebas dari menyakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga kita semua dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Terima kasih pada Yang Mulia Binti Kuta Damo Bahatera. Oke, untuk acara berikutnya, ini kayaknya pertama kali tampil di Kota Tanjung Pinang. Pertama kali. Ini tadi sorenya baru sampai. Itu sebuah tarian Mandarinnya Chenso Kuan Yin. Itu dewa yang seribu tangan. Iya, Chenso Kuan Yin. Yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Sekolah Bodhidharma Kota Batam. Mari kita berikan. Thank you.
Iya, mantap kan? Sekali lagi dong tepuk tangannya. Iya. Dewa seribu tangan. Cianso. Lanying 12 orang ya. Kita ya, baik. Berikutnya kita akan tampilkan sebuah tarian. Lebih cocok disebut senam ya, senam. Senam. Iya, senam. Ini anak-anak muda-mudi kita yang penuh semangat. Senam kasih semesta dengan judul Era Harmonis telah tiba dari adik-adik kita dari Mapan Bumi. Lama cang sebaik. Thank you.
Indonesia.
telah membawakan dua lagu